pas padang apa ini? Thank you.
Indonesia
Indonesia yang hadir, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua, yang saya banggakan para atlet dan kontingen peserta PON 20 Papua. Hadirin dan undangan yang berbahagia, serta cabang olahraga, terjadi pemecahan rekor tingkat ASEAN dan Asia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apresiasi dan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada seluruh jurnalis dan awak media atas kerja kerasnya dalam menyiarkan kegiatan PON 20 secara penuh, sehingga semakin memperkuat rasa saling memiliki, saling mempererat rasa persaudaraan sebagai bangsa yang besar dan bersatu. Dapat terima kasih dan penghargaan tinggi secara khusus saya sampaikan kepada Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, selaku Ketua Panitia Nasional PON 20 di Papua tahun 2021 ini, atas keberhasilannya mewujudkan penyelenggaraan PON 20 ini dengan baik, aman, dan penuh prestasi. Saya mengharap dan saya berharap keberhasilan penyelenggaraan PON 20 ini dapat dilanjutkan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional PPARNAS 16 di Papua yang direncanakan akan dimulai pada bulan November 2021. Menutup sambutan ini, saya ingin berbagi pantun. Terada Papua Teraasi. Maritong menyanyi sampai berisik. Semoga Papua tambah cantik dan pembangunan paling terbaik. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, butuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka PON Olahraga Nasional ke-20 Papua tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih telah menjadi tuan rumah yang hangat, sampai bertemu lagi di PON 21 nanti. Selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dua hari yang panitia besar PON 20 mengembalikan bendera PON kepada yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsial Dr. Nasional Indonesia yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Aceh Insinyur Haji Nova Iryansyah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Dr. Haji Takwa. Mr. Lukas NMB, Governor of Papua, accompanied by Mr. Yuno Suwanda, Daily Chairman of the 20th PON Games Organizing Committee, returns the PON flag to His Excellency, retired Lieutenant General of the Indonesian National Armed Forces, Marsiano Norman, Chairman of Indonesia National Sports Committee, to be handed over to Governor of Aceh, Insinyur Haji Nova Iryansyah, represented by Provincial